Datang ke Baik Punyalah Channel. Jangan lupa subscribe tau. Dan like and comment. Okay, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat datang ke Baik Punyalah Channel. And, hari kita ada beli satu air cooler. Baru sampai. Tengok ni. Seller dia ni. Bungkusan dia cantik. Kan? Ni daripada Alustar Kedah. Alamat dia. Daripada XYZ Online. XYZ Online. Kau tengok cara dia bungkus. Ada safety dia. Cara dia ni kan. Tu. So, brand? Wrapping. Brand Dawa. Air cooler eh. AC 3000. Okay. Okay, kita buka lah. Dia punya wrapping ni. Tolong dia punya ni. Apa nama? Okay, kita unboxing. Air cooler Dawa. Dawa ini kita potong dia punya apa nama wrapping. Oh, wrapping set eh. Tebal. So, korang yang nak cari air cooler musim-musim panas kan? Musim-musim panas, PKP pula. PKPP. So, duduk dalam rumah insya-Allah lah tenang-tenang sejuk-sejuk. Lemak sikitlah daripada. So, you all boleh beli di XYZ online, Shopee. Kedah mai. Walaupun daripada Kedah, tapi barang cepat dah sampai. Kan, berapa hari? Tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu. Ahad, Isnin, Selasa? Rabu. So, 3 hari dah dapat barangnya. Seller pun okey. So, ice pack dan roda di bawah kotak. So, kita jangan terkejut. Tak ada ni. So, ini dia water tank dia 23 liter. So, sedang-sedang sajalah. So, dia ada banyak size sebenarnya. Dawa ni, dia ada 40 lebih pun ada. Yang ini yang sedang 23 liter. Okay. Mana dia punya tu? Oh, ketak. Itu yang penting. Cuaca 2-3 hari ni panas. Panas lit-lit orang Kedah kata. Orang Tarah kata. Panas lit-lit. Buat hang. Tu kita belilah kita punya kotak. Dawa. Dawa. Maksud siap. Air cooler. Inilah rupanya. Okay. Tunggu-tunggu kita nak. Okay, kita angkat ke bawah. Allah, bismillah. Belum tayar ni. Tayar ni kata kat bawah. Kat bawah. So, kita intai kat bawah kotak tu. Bawah tapak kotak. Ya, di situ. Roda. Oh, tu ada tu. Ada empat eh. Tak apa. Kita pergi tanda. Baringkan lah, baringkan di situ. So, ni satu. Jangan risau. Kalau beli cari-cari roda, dia duduk bawah. Duduk bawah kotak. So, roda. Ada empat. Ini dia punya ni. Cooler. Icebox orang panggil dah. So, dah ada kat sini. So, nanti kita pasang. Kita pasang kejap lagi, okay? Kejap lagi kita sambung. Okay. Macam mana? Dia tak berat sangat. So, kita boleh bawa kok panas kat depan. Kita bawa kat depan. Mana dalam bilik, kita angkut dalam bilik. Okay. Ni produk air cooler. Di belakang dia eh? Haa, di belakang dia. Di depan dia. So, depan dia mana? Kita tunjuk. So, ni atas dia. Berapa ribu?
299,000 bengsa. Ingat kuih. Kalau kuih 1,000. Okay, ni dunia ni. On off, speed. Dia swing. 200. Timer. Remote dia. Ikut. So, dekat sini ada warranty card dengan remote. Tada! Dapatlah rezeki beli ni ya. Cuma musim panas. So kita baringkan dia. Kita nak buat pemasangan tayar dulu. Mak beli dia letak kat depan. Kat depan yang ni. Okey. Kita pasang dia ya, senang. Yang ada plug. Plug biasa. Oh, macam tu je tekan. Kunci so, baring pula. Pasang roda. Pasang roda ni kita tekan je. Ampa tak ya nak pasang skru apa. Kita tekan saja. Ya, tekan saja. Saya tak tekan gitu. Okey. Okey, dah roda sudah pasang. Oh. Silap. Okey. So dia bergerak-gerak. Kita dah pasang dia. Mari belakang. Dah awal. So, macam biasa, 3-pin. So, ni tempat? Tempat air. Nampak dia punya tu lah. Tempat air seperti ni. Ni lah yang kata nak tutup ni belakang dia. Jaring belakang ni jadi abuk tak boleh masuk terus. So dia perangkat dekat jaring dulu kan. Cantik. Okey. Air dekat sini. So ini level dia. Level air. Air ni. Dalam ni air. Jadi kita beku kan. Dia dah siap lah ni. Kita beku kan je. Habis tu air kat mana? Air kat dalam tu. Oh tu lah. Itu memang ada jelly sedia kan ni. Mana tak? Macam mana tu? Okay ni yang kita dapat. Do not eat eh. Tapi dia ada lah jaring ni. So jangan ni. Masukkan dalam tu. Air tu berapa gilin dia boleh isi? 25 liter. Dia memang boleh buka cuci. Dua kali bekas air mak eh. Dua kali ni. Air. Oh. Ni 10-10. Dua kali botol tu. 20 liter. Dia dah ada net lah. Dia dah ada net dah siap. Dah ada net. Sekarang dia dah siap sekarang semua. Dah ada net lah. So kita tak risau lah dia ada net dalam dia. Dah safety lah. So abuk dia tak terus masuk lah. Dia tapis kat sini kita bersihkan luar aje dia. Okay. Okay. Ini tempat air dia. Ini tempat pegang. So, tak ada masalah. Dia punya kat orang dekat dia. Dia bunyi aircon kan? Aircon tu tak guna lagi. Kalau tu guna, mengasuh buka badan dalam beku. Tu dah. Atas tu dah tak boleh dah. Dah lama. Okay, ni dah awal warranty card. Tapi malam yang pakai. Tak pakai. Kita pakai waktu panas saja. Tidak kalau malam. Okay. Tak tahu bateri dia juga. Oh, ada bateri dia. Siap bateri ni. So, dekat sini cara nak memasang. Nanti you all tengok kat sini. Cara pasang roda. Cara pasang. Cara setting. Dekat sini ada dia punya manual kan. Dapatlah kita beli. Kita letak depan. So ni remote dia. Ni remote dia. Siap. So ada bateri siap ke mana? Siap. Dalam ada bateri ya. So bateri bulat lah. Tak apalah. Kita tak tunjuk bateri. So dia sertakan dengan remote. So korang tak payah picit-picit kat sini. So daripada jauh pun boleh tekan remote macam TV.
Okey. Okay, kita buka wire dia. Wire ni ah, kita buka dulu dia dah siap. Wire tepin. Sekurang-sekurang. So kenal Mak Comel? Ya, yeah. Comel kecil je. Tapi nak beli nak terfikir tu kat mana? Saya tak kenal tu. Ni tepung dia punya jenis saiz pun kecil. So kita boleh letak fleksibel mana-mana saja. Dia boleh gerak ni? Boleh. Yang gerak, boleh gerak. Dari swing ni? Dari swing ni, auto swing ni. Tu kita setting lah, setting kalau kita ni. Ya, yeah. Kita nak masukkan. Kita masukkan air di tepi ni eh. Bola terang. Betul eh, memang tepi ni air. So korang boleh tengok liter air dia di sini. So dekat sini ada maximum level. Maximum level eh. So kita test dulu beberapa liter. Kita test dulu. Dia muat 20 liter hingga 20. Untuk 4 liter saya. 4 liter. Boleh ke? Nak tambah lagi? Macam isi minyak kereta. Ni level air, water level dia sini. Ni minimum sampai maksimum. Itu time dia. Jadi parah sih. Macam isi minyak. Kita dah nak. Dah jelap. Dia ada pilihan. Warna hitam pun ada. Nah, tapi kita ambil putih lah. Putih terang. Putih smart sikit warna dia. Kita cuba dulu. Beberapa liter. Satu per lima, tiga. So, 6 liter dalam 7 liter. 6 liter. 6 liter lebih. So, kita dah masukkan dalam 6 liter lebih. Sekejap eh. Okay. Oh, so indikator dia dalam ni, atas ni. So, dia nyala bang. So, dia nyala kat sini. Dia nyala kat sini. Okey, kita tekan on. So kita tekan on, so fan dia suruh automatic dia ni. So kat atas ni ada lampu. Kita boleh adjust lah dia punya ni. Speed apa. Kita buat ini satu. Tu swing. Kita boleh buat dia swing. Tahu warga kan? Ada lagi kot. Ini tak ada yang tak apa di dalam tu yang dia ni kot. Dia gerak dalam. Haa tu gerak eh. Haa dia gerak sikit. Dalam. Dalam juga eh. Setting di sana. Timer. Awak timer. Tekan timer tu dia off sendiri. Ni swing. Press this button to start or stop. From the left to right. Oh, dia left to right bang. Oh, left to right je. Dia tak nampak turun bawah. Dia ke dalam. Swing dia dalam tak nampak. Dia ke kiri ke kanan. Bukan ke atas ke bawah je. Tengah dia. Eh, tapi ni dah naik ni dong. Dia kan ni duduk kan. Besar tu. Ha, dia tetap. Dia slow kan.
Kita tekan timer. Okay, kita tekan cool. Ini kita tekan cool. Kita bagi dia cool. Okay, lepas tu kita bagi dia mode apa ni? Yang macam ni. Macam floor. Dia mode. Dia malam. Naik mode dia. Ni naik mode dia. Mode ni kalau kita nak normal mode, fan lah. Macam angin biasa kan? Ni. Okay. Kalau natural mode. Ni. Dia macam ni. Ni sleep mode. Sleep mode. So untuk malam sesuai dengan sleep mode lah. Tapi tak apa kot, kalau cuaca panas kita buat macam biasa. Cool? Kita setting cool kat mana? Sini dia ni cool. Inilah. Oh, dia akan keluar sini lah. Oh, okay. Ni dia punya ni kita kena ikat. Oh, kita boleh manual lah. Kita tak ada. Okey. Okey. Ni apa? Dia boleh swing. Mana swing? Swing ke kanan. Yang inilah, yang dalam dia akan bergerak kan? Dalam dia akan bergerak. So, dia gerak. So, dia ada swing. Ada kan? Yang gerak hanya yang dalam ya, yang ke kiri ke kanan. Okay, ini kita gunakan air biasa ya, bukan air batu lagi. Ini kita gunakan air biasa. Dengan water level hanya beberapa liter saja. 6 liter. Okey ah. Ini berapa speed dia berapa? Sekarang speed dia berapa? Ini speed 1. Ni speed 1. Okey, ini speed 1. Boleh tahan juga lah angin dia. Sedap je. Betul benda. Ni speed 1. Kita pusi sana. Kuat. Tidur ke? Tiga lagi kuat. Tiga tak kuat. Boleh tak ice lagi kan? Ais lagi sejuk. Air lagi sejuk. Okay. Apa? Sini lah level dia kat sini eh. Cuba tukar bang dulu. Nampak tulis kat sini ke? Okay, itu dia tambah speed kelajuan fan dia. 2. Okay. Oh, 1 tu depan tu. Okay. Ni 1, 2 and number 3. Okay. So korang yang nak beli, cubalah beli yang ni. Brand Dawa. Dia ada jenis, ada dua jenis kot. Dia ada satu lagi besar punya. Tu 600 lebih, 40 lebih, 45 liter. So ni yang sedang-sedang lah. Jadilah kan. Cuaca-cuaca panas ke mak? Daripada air dah kasih dia panas. Tambah air dia. So okay. Kita tambah air dia kejap. Ais sejuk. Kalau kita guna ais ke, kita boleh guna ais sejuk pula. So 6, 7, 8, 9. Sebab apa? Oh, suami dia yang tak ada. Sikit lagi tak apa. So tekan. Kita just guna remote. Just guna remote je. Okay. So ni speed yang satu. Speed satu. Kalau speed dua?
Okey, ni nampak kat sini. Kita boleh main guna manual juga. Speed 2. Speed 3. Okay. Malam dia tak payah sejuk sangat. Timer ada, remote ada. Timer tak payah. Nanti dia padam sendiri. Nanti kepanasan. So, kita guna mode biasa. Speed 1 cukup. Alamak, apa tu? Biasa stick. Oh, okay, okay. Hi. Timer. Oh, timer. Oh, berapa jam, berapa jam. Oh, ni kalau you all nak setting time lah. Setting hour dia berapa jam kan. Kemudian dia off sendiri kan. 3 jam. Contoh malam ni, pukul 6 pagi you all nak tutup. So, dia akan off sendirilah kalau guna timer. So, kalau tak perlu, kita tak payah guna. Kan? So, hari ni kita akan cuba tidur dengan dawa. Kita cuba macam mana. Korang kalau nak beli, jangan lupa boleh cari produk ni. Walaupun daripada Kedah Nun jauh sana, tapi 3-4 hari dah sampai. 3 hari lah, dah 3 hari. Jangan lupa subscribe Baik Punyalah channel. Ini tadi kita dah beli tadi Dawa air cooler kod AC3000 eh. So dia remote dia. So kita pilih warna putih. So dekat sini with remote control. Okay, dia ada high, medium dengan low. High speed, medium, low. So kita ada natural, normal, sleeping. Sleeping ni kalau night mode lah. Okay. So dia ada bagi bekalkan 2 pieces chemical ice box. So kita boleh simpan dalam peti ice dulu. So kita akan gunakan kemudian. Sekarang ni kita akan gunakan air biasa je. Okay. Kita large tank dia boleh sampai 23 liter. So ini yang sedang punya. Sebab Dawa ni dia ada supply untuk ni. Okay, you all boleh tengok dekat sini. Cooling by water. Tu tak guna ice pia. Okay. Dia ada swing. So, kita boleh setting swing. Automatically left and right. Okay. So, kita ada manual adjustment for up and down. 3 speed control macam tadi. High, medium, low. So, dia akan bekalkan 2 pieces ice box. So dia akan melembapkan environment. So udara tu pun dia akan segar. Okay. Yang paling penting, save electricity. So you all jangan risau. Sebab dia water tank dia 23 liter. So dia ada dua jenis. Dawa cooler, air cooler dia ada 40 lebih. 45 liter pun ada. So kita beli yang sedang-sedang. Saya pilih warna putih. So, memang berbaloi lah. Rezeki PKPP kita dapat beli air cooler. So, diedarkan oleh Dawa Worldwide, Sdn Bhd. Jalan Balakong, Ceras. Okay. Produk ni dah diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga. Model AC3000. So, you all jangan risau ya. Juga menggunakan air filter. Okay. Ini kita rakam malam. So aircon dia hanya kita guna hanya satu speed level 1 saja. Kan? So speed kita guna level 1. So memang sejuk. Korang boleh pergi sangat. Memang sejuk.